melakukan pengundian nomor cadangan ya. Apabila ada keterlambatan, mohon maaf. Satu, buka kerobong di bawah, ayo. Tengah satu, buka kerobong di bawah. Hitungan dua, silakan burung naik. Ayo, satu hitungan terakhir. Hati-hati, silakan. Hitungan terakhir. Tiga, hitungan selesai. Silakan. 28, 46, 47, 14, 17, dan 32. Ada 8 nominasi kami 5 kejuaraan. Yang dapat bendera nominasi belum tentu juara. Pertama, Kakak Nasi ya, sesi pembuka. Persiapan juri. Juri aja. Juri aja. Juri aja. Juri aja. Eksekusi. Satu bendera A. 15. Juri B. Eksekusi. Dua bendera A. Majap. Tambah lagi. Oh, sebelahnya 14. Dua bendera. Lagi macam lagi yang. Dan yang terakhir, Jujur. Tiga bendera macam nasi ya, juara pertama. Juara pertama macam nasi ya. Juara dua. Halo, unggu dari mana ini? Nama burung? Macan Asia. Dari mana unggu? Dari Tarbin BR. Oke, juara satu ini jadi pembuka. Berkah ikut danan mas ya? Dalam berkah budal ikut danan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perawat Macan Asia milik Abah Tarmin BR. Perawat sudah berapa tahun? Perawat baru 1 tahunan. Di bagi rawatannya dari yang sebelumnya sampai yang sekarang ada perbedaan? Saya bedakan iya. Betulnya sama, cuman pola tenggar sama embunnya saya tambah. Hal semacam itu melihat apa kok perlu kayak dirubah embun sama tenggarnya? Untuk macan Asia, hutan ya. Yang usianya sudah? Sudah 10 tahun lebih. Di atas 10 di atas tahun. Tahun. Monggo dibagi dulu lanjut. Ini kalau saya dulu amati sih tenaganya memang ekstra, cuman terkadang dia kan ada kayak apa ya, banyak ngubluk terus akhirnya saya tambah tenggar. Tenggara saya perbanyak. Ajar buat di tenggaran. Tenggar, embun. Alhamdulillah ya, seperti ini jadinya. Pola rawatan hariannya ada yang ekstrim nggak kalau hutan dengan usia di atas 10 tahun? Jangkriknya banyak atau nggak cuma? Jangkriknya 10-10, cuman kerutunya full. Setengah on itu semua itu. Saya kasih tepuk kedarannya ayam itu loh. Saya kasih itu. Habisnya tuh enggak, cuman kasih sedikit-sedikit. Tiap hari. Dari pengamatan sampean nilai burung ini, sama menilainya kayak gimana lihat burung ini? Plus. Unggul di karakter atau gimana gitu? Unggulnya di power sama durasi kerja. Durasi kerjanya memang. Kalau rumornya yang kemarin-kemarin, ini kan bahasanya jagal. Suka bikin burung sebelahnya ngelowo. Itu penjelasan gimana? Setelah merawat setahun ini penjelasannya gimana? Mungkin ya sebelah-sebelahnya mungkin dengar volume yang nyelekit mungkin gitu. Telinga mungkin kristal. Ya, bola kalau sebelah-sebelahnya agak-agak muda-muda itu mungkin kaget nih. Karena bolanya akhirnya ada yang nyeblok, ada yang ngelowo, ada yang
di stokan salah tingkah gitu. Kejadian itu sering apa? Sering. Jarang. Sering. Sering. Hampir setiap ganteng ada korban. Ada korban. Rasanya gimana korban teman sendiri sebelahnya? Nah, itu yang enggak usah dikata-kata. Tapi ya, ini malah kebalikannya kita lihat. Iya. Sebelahnya latah. Sebelahnya malah latah. Iya. Ya. Jadi asik ya. Hari ini jadi asik ya. Iya. Materi di atas tadi yang baca. Materi mulai air, cikris, terus apa lagi ya? Kemarin kan sogon. Sogon ya. Iya. Sesi pertama, sesi kedua tetap ya. Tetap. Materinya ya, yang belum. Materinya. Tadi cuma tak kenari cuman apa? Patah-patah. Nah, oh, kan belajar. Iya, belajar kenarian. Jadi di rumah sama Masteri. Masteri kenari tetap. Kalau kenari lah itu mesti ada di rumah. Yang lainnya MP3. Balik rumah lagi itu. Alasan untuk roto tadi. Kenapa? Kasih banyak. Soalnya ini orang burungnya mesti makan. Oh. Iya. Soalnya, apa bahasanya harus kenyang gitu. Iya, kasihan soalnya tanpa bur. Oh, iya. Tanpa bur. Iya. Soalnya kadang tak tinggal luar kota gitu. Yang makannya kan istriku. Jadi kadang pulang 200 kali ya kan malam. Iya, malam wis kroto tadi, tapi sore jam 3 jam 4 wis tinggal dikit. Nanti kalau aku pulang telat istriku yang ngasih carinya. Satu tahun setelah semen kerawat ini pakai rawatan yang sebelumnya, terus sama nambahin sendiri tadi kan ada yang berubah. Nah. Itu pertimbangannya apa dari pengalaman kemarin? Kemarin itu makan jangkriknya susah ya. Oh, cuma jadi sekarang, ada masalah dulu ya? Iya, dulu. Baru dicarikan solusi gitu? Iya, kan dulu katanya Mas Dori itu makan jangkriknya susah. Alhamdulillah ini mulai lancar. Susah oh. Itu kalau sampai sodorkan itu enggak langsung dimakan atau gimana? Dibuat mainan. Dibuat mainan, dikemar-kemar, gitu dimakan. Tapi masih dimakan. Masih dimakan, cuma lama. Cuma lama, iya. Kan ada murah yang kena, apa, disodori celiring langsung dimakan gitu. Oh, iya. Jangkrik biasa enggak? Jangkrik biasa enggak. Ini sama ya, celiring sama biasa? Celiring, kalau biasa ini lemes. Kapan hari tak coba celiring, apa biasa, itu naganya tuh, apa, di bawah rata-rata enggak kayak biasanya. Akhirnya, benar kata Mas Jerry, tak balik lagi celiring lagi, balik lagi naganya. Jadi pengaruh di sini juga. Pengaruh di. Kalau di rumah ini karena hutan itu iya. Boleh nggak dengan burung yang lain? Di rumah tempat. Oh nggak apa-apa ya berarti. Nggak apa-apa iya. Yang penting apa ini? Di rodong atau kayak gimana? Semua burungnya bukan semua di rumah. Malah bukan semua. Bukan semua. Cuman kan beda tempat. Ya juga kelihatan ya? Nggak. Oh nggak. Nggak. Jadi kalau mandinya kan di satu tempat di lantai tiga itu, jadi kalau satu mandi saya kerodong saya pindah biar tenang mandinya. Enggak pernah disender. Ini kendaraannya tetap tiap hari. Bahkan minggu main Rabu itu terakhir. Berapa meter lonjakan? 6 meter. Masih 6 meter saja rumahnya pendek. Di pagi ini juga dengar-dengar kok ini juga kan selain merawat macan Asia juga pengorbit. Kebetulan aja. Kemarin katanya Om ini yang punya bulldozer punya diasir, benar gak? Iya. Yang lain jadi bagi selain itu, ada lagi yang lain? Ada lagi cuman ya kurang maksimal tampilannya di kabel di pegang pemilikan baru. Oke. Terus patokan sama bisa nyetak burung sehingga layak diterima di SMM dan SKN itu apa yang menjadi bagi? Bahan kayak apa sih yang bisa masuk di kategori SNM sama SKN? Pukulan ya, materi. Materi? Materi. Kalau dari segi bahan? Bahannya sebenarnya sama aja. Tergantung kita materi aja. Yang penting kan materinya, kalau kita di latar materi nututi, coba. Jadi yang kemarin dijual bulldozer itu bukan ternakan? Ternakan. Ternakan. Nah. Terus setelah itu? Nemunya di mana? Nemunya di kasih itu sama dari Malang. Tim Latbran maksudnya? Lah temannya punya teman. Oh. Punya teman ya. Pantau lapangan gitu kan. Ini awal pertama kan macan sempat punya biaga ya nemper. Nemper. Sekarang iya. Kok hilang? Dia bakal. Apa ya? Ya hilang. Jadi biaga. Iya. Dulu kan terkenal nakal nyetip-nyetip gitu ya. Ya apa ya mungkin sudah tobat ini. Entah masih barangkali ada rawatan saya sebelum berangkat cuma mandi aja. Cuman Mas Dori kan sempat ngobrol, nggak pingin tenang itu di apa? Diganti pola nih mandi ini.
Jadi kalau pengen neken pakai sore, kalau pengen slow dipakai pagi. Cuman sama aku tak kombinasi, tak coba gini, tak coba gini, akhirnya ketemunya tetap hamin dua mandinya terakhir. Hamin dua mandi. Jadi Jumat mandi, satu minggu enggak mandi. Oh, baru ketemu itu ya? Baru ketemu. Enggak nampar lagi. Iya, enggak. Maksudnya ini aja tamparnya cuman berkurang banyak. Banyak, sangat. Iya. Satu sesi enggak ada sama hampir enggak ada. Iya. Kuncinya di mandi, hamin dua. Mandinya, hari. Iya. Atau pagi. Sore. Pagi. Pagi. Iya. Yang mandinya ya istri tadi. Oh, asisten. Asisten pribadi. Seorang yang paling dipercaya. Tenggaran apa dicepuk? Di anu, di Keramba. Di Keramba. Iya. Okay. Ini hari ini turun berapa sesi? 3. 5. Iya, yang pertama itu, juara. Alhamdulillah juara 1. Yang kedua dan tiga. Baru. Tiga. Selanjutnya turun di tiket kelas utama. Kelas utama 2,2. Siap-siap. Akhirnya tiba ke rumah, aku punya trotol, tak coba satu ruangan, satu lantai, depan dan belakang memang kecekat kamar-kamar. Ternyata, oh itu ya, minusnya anak ini kena trotol tadi, kena sulitan itu. Ya, dampaknya jadi apa? Anu, birahinya rusak atau? Birahinya kocar kacir, naik turun, naik turun gitu. Tidak bisa stabil. Iya, nggak bisa stabil. Karena ada trotol. Iya. Terus akhirnya. Ini, apa, ini kan kemarin, itu kan setelah digantang kurang bagus menjelang bulu tua, dimasukkan kandang. Oh iya. Lah iya. Dengan ditegang sampan ini ya apa nyikapinya? Kan burungnya sudah biasa ini kalau udah kandang. Tua masuk kandang. Iya, kalau aku ya semoga ini kan aku megang kan baru mabung pertama kali ini. Semoga enggak rewel. Iya, jadi ya. Memang udah enggak dipakai ya untuk dimasukkan kandang. Enggak pakai. Kan pertama enggak punya kandang, enggak punya betina. Okay. Main ya sih main embun bentar pun dari. Hanya rawatan ya. Iya, rawatan sih sama kedekatan. Ada butuh burung gini kan butuh kedekatan. Ya ya, perlu ngopi bareng. Ngopi bareng bener. Kadang kan ada apa? Gondoknya ya. Ya. Burung ya. Burung. Dikali punya semoga rezeki lebih macam sih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Macan Asia sesi pertama. Thank you.
cek. Thank you.
kan.